sebenarnya ya apa yang menjadi penyebab ya, apakah memang karena ingin mencari sensasi atau ada problem yang mengakibatkan saudara itu ya lepas kendali. Apa? Ya kita kan ingin tahu, karena kalau untuk mengadili orang ya mudah, tapi tujuan daripada negara sebenarnya bagaimana orang yang sudah mengalami seperti ini jangan berulang-ulang, ya jangan berulang-ulang. Nah, berarti kan tujuan hukum itu untuk diri saudara kita katakan belum tercapai, ya. Nah, kalau ya sebodoh-bodohnya ya keledai itu katanya nggak mau jatuh di lubang yang sama. Apalagi saudara yang kita anggap sehat ya, aktif di dunia hiburan dan seni misalnya. Apa? Kita ingin tahu, majelis ini ingin tahu. Apakah memang kurang berat hukumannya, kurang lama sekolah ke dalam, atau bagaimana? Ya, treatment itu bisa lebih kami memahami yang tepat. Coba saudara ceritakan deh. Istri saya, mantan istri saya, dan mertua saya bilang saya itu adalah orang pembohong, dan saya sadar saya itu membohongi diri saya sendiri. Dan lalu yang kedua, saya pun nggak berdaya sama istri saya. Ketika ada sesuatu hal yang menyebabkan saya untuk memakai, saya pun juga bertanya, hidup saya sudah cukup, punya anak dan istri soleh. Tapi kenapa saya masih mau memakai? Walaupun dan saya tidak jujur pada mereka semua. Maka dari situ wajar kalau mereka semua kecewa, merasa kecewa dan meninggalkan saya. Jembatnya sekali lagi. Kalau Bapak bilang tadi berantai dua kali, saya terbuat dan berantai. Saya bisa mengatakan ke dia, karena saya sudah menentukan semua, saya menjawabkan semua yang sampai Bapak saya sendiri. Jadi masalahnya, menurut yang saudara rasakan, penyebabnya itu apa? Pemicunya itu apa? Kita ingin tahu. Ya, oke ya, saudara Amal ya. Semua orang pasti ada jalannya masing-masing. Ada sisi gelap, ada sisi terang. Nah, mungkin saudara sedang berada di kegelapan. Ya, kita tidak ingin ya bertemu lagi dengan saudara di tempat seperti ini. Ya, nah, saudara yang harus ya mengelola kehidupannya ke orang lain. Ya, saudara punya anak, punya istri. Tadi saudara-saudara sebutkan punya masa depan sebenarnya yang bagus ya, dengan kemampuan bakat yang saudara miliki ya. Jadi kita negara ini, kami penegak hukum ini, tidak ada masalah, tidak ada dendam, tidak ada ya. Tujuan kita bagaimana saudara itu masyarakat umumnya kalau sudah tersesat ya, kita adili agar dia kembali ke jalan yang lebih baik ya. Jadi saudara manfaatkanlah ini ya, manfaatkan kesempatan ini ya, walaupun kata saudara tadi saya juga gak ada apa-apa lagi, segalanya sudah gak ada, tapi saudara kami yakin masih punya masa depan ya. Orang
banyak berawal dari dalam perjalanan untuk menjadi lebih baik. Ya, itu masukan dari